Bos. Halo. Hei, besarin Pak Bos. Hai, coba coba. Ada nak. Ya. Eh, apa tunggu, tuh? Tunggu, tunggu. Bos. Halo. Hei. Kelepas. Ah. Nah, ini pedas. Pedas. Bos, ikan lagi kita mancing ya kan? Semakin gerimis. Kita sampai ke shelter gerimis Pak Bos. Iya, tapi alhamdulillah dah shelternya masih bagus ya Bos. Ini kalau hujan lebat ini kita ngopi-ngopi nyantai. Nyantai sini ya. Soalnya kita udah sampai shelter kan. Taruh gerimis. Dulu tasnya Pak Bos. Taruh dalam ya. Ah ya, taruh dalam. Mana? Sampai juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bersama kami hanya di channel Dujajak Petualang. Di sini kami akan melakukan aktivitas lagi. Kita akan camping ya, Bos. Masih. Oh, ini shelter kita yang dulu ya, pertama kita bikin ya, Bos ya. Sudah ada 1 bulan lalu ya. Oh, sebulan. Sampai 2 mingguan. 2 mingguan lah ya kan. Udah lupa kawan ya. Soalnya kan kita kembali shelter ini lagi. Iya. Ini Pak Bos. Di sini kita camping santai aja ya. Iya, karena enggak ada yang mau dikerjakan ini. Shelternya lumayan kokoh dan aman ya kawan ya. Dan kita datang tadi agak sorean gitu ya Pak Bos. Nanti kita coba juga mancing Pak Bos. Mancing nanti menentu dapat ikan ya kan. Nah, dapat kita bakar sini. Karena gini udah bisa kita bikin sini untuk bakaran ikan. Oh iya iya. Karena itu kan ada apa sungai juga. Karena agak sorean gini biasanya ikan pada ngumpul. Apalagi menjelang sore-sore kayak gini lah ya Pak Bos. Iya. Apalagi gerimis lagi banyak kali ikan mau jadi makan. Nah, berarti nanti kita dapat rezeki ya kan. Nanti apa? Ada apa? Bawa pancing dua? Ada lah. Panci satu lah yang Pak Bos. Hah? Satu bawa. Satu. Ya, nanti ini kurasa insya Allah Pak Bos. Kita coba aja lah, kita optimis. Biar Pak Bos aja mancing, biar aku videoin aja. Jadi juga Bos. Gerimis Pak Bos. Ya gerimis, enak mancing kita dulu ya. Nah, ini kita panen lagi Pak Bos. Ini nyiapin pancing ya. Nyiapkan pancingan. Ini dia pancing kita tuh. Oke. Pancing yang doka semalam. Kita coba semalam tapi boncos terus. Moga kali ini dapat. Ya, ini kan moga aja kan dapat lauk malam nanti. Ya. Ini shelter yang kemarin masih aman. Tutup pintu kan. Langsung kita ke shelter. Ke shelter ini pancing mencari sungai ya. Cacing, biasanya cacing kalau makanan target sekarang ikan nila atau ikan nila atau ikan lele. Emas, ya. Lele, emas, nila itu target kita sekarang ya. Lihat cacing ya, Bos. Ini dia. Mantap juga. Kan ikan kecil-kecil tuh mungkin pancing di santai deh. Oh, ikan apa dia? Tengok gak ya? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa bos? Apa tunggu, 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 belum dimakan tuh. Apa nih? Apa nih? Lagi anak. Apa nih? Apa nih? Apa tuh? Tarik lagi. Belum. Belum dimakan kayaknya. Gerimis-gerimis nih banyak ikan biasanya, Bos. Iya, itu tuh, tunggu. Tunggu pancing, Bos. Gerak-gerak, Bos, angkat. Dapat. Aneh, kenapa nih, Pak Bos? Kenapa tuh? Anjir, rupanya ikan ini Pak Bos yang makan. Tunggu, kenapa nama ini? Ikan badar. Ikan badar kok kecil kali bisa bisa nganga mulut yang dapat ya? Oh, bisa pula emak gigit yang agak besar ya mata kail ya.
Duh, bocor ngapain enggak apa-apa lah nanti. Itu karena kecil ya udah kita buang aja, Bos. Nanti ini tanda-tanda ikan apa yang besar nih, Bos. Nah, ini dia. Karena masih kecil kan kita apa aja lagi. Taruh aja lagi di sungai. Sungai. Sungai Genji. Ala ya, aliran tanah sungai itu. Sungai Genji. Coba lagi. Masih ada lagi ya. Tengok. Nangkap. Ikan apakah ini, guys? Ya, guys, ya guys, guys. Aduh, udah dapat. Boncos lagi, guys. Umpannya masih dikit tinggal, guys. Mungkin diganggu ikan kecil tadi. Yang gembel nih. Apa sama ikan ya? Hah? Ikan tadi lagi makan ya? Iya. Kenapa ya? Grimis-grimis kayak gini memang banyak ikan yang biasa ya, Pak Bos? Biasanya ya. Iya. Kita agak jauhkan ya. Wah, oh, kan lagi ada. Kenapa aja? Gigit. Habis cari lagi. Ikan kecil Uwas. Dimakannya makan kita nih. Kan itu Bos. Mana? Ah, ikan pancing tengah. Tuh, ke bawah. Coba. Tarik. Belum. Ikan belum makan nih. Belum makan. Tapi itu udah dibawa yang Bos. Tuh. Enggak nampak lagi. Ini grimis ya, Bos. Ada nak. Hei, besar nih, Pak Bos. Hai, coba. Kenapa tuh, Bos? Ustaz, apa dulu? Coba angkat dikit. Tahan dulu dikit. Hah? Di mainkan dulu dikit, biar lemas dia. Wih, tarik terus. Mantap. Lain, apa? Tunduk. Hah? Tunduk. Ya. Tunduk. Lepas! Kacau. Aduh. Lepas. Besar ikannya sumpah. Huh. Sayang. Anjir. Huh. Bangke udah. Capek ikan dari sekarang dah. Lepas pula ikannya. Aduh. Sayang kali, Cuk. Muncul lagi. Nah, enggak ada rezeki kawan. Besar ikan enggak ada segini ya. Udah nampak kali ikan yang sumpah. Sengaja aku memainkan ikan tadi. Muncul lagi. Udah nampak ikan di sini ya. Langsung kami cipurang. Ini basah ya. Tuh, sendal hilang ah. Mana sendal ini? Susah tuh lagi nangkapnya, Bos. Sendal hilang, Cok. Mana nih? Hah? Aduh, Pak Bos. Boncos kita kali ini. Sayang, ikannya udah di depan mata itulah. Pak Bos lah kan, main-main. Main-mainkan dulu. Ya? Aduh, aku apa dari Pak Bos? Hah? Mau bikin dia capek itu ikannya. Itu sudah dulu main capek dari Pak Bos. Agak-agak capek. Tapi ya, mungkin agak-agak lama Pak Bos main kan. Jadi makanya dia lepas itu. Aduh, sendal hilang nih, copotnya tengoknya. Copotnya. Sendal jatuh masuk dalam itu. Wah, airnya habis sudah dikacau tadi ya. Sandal agak lembut dalam itu. Tapi untung dapat lagi. Tadi ikan nampak juga aku lagi, Pak Bos. Di tepi situ tadi ya, di sungai itu. Muncul situ tadi. Iya. Kayak ikan nila, ikan apa tadi? Ikan emas. Kayak ikan apa lah, lebar gitu. Mungkin cuma untuk dua itu, Bos. Nila atau emas yang lepas. Aduh, sayang kali, Bah. Bah. Ini udah lebat juga, Bos. Iya. Mau gelap. Eleh. Mantap kali mancingnya. Itu ya, kayak jodoh lah gitu, Bos. Enggak rezeki kita. Ya kayak jodoh kan udah bertunangan di ujungnya sama orang lain juga. Sama lah kita sama mancing tadi. Udah dapat ya kan. Lama-lama dimainkan lepas juga.
Tadi, tapi besok kita coba lagi Pak Bos ya. Pokoknya kali ini kita mancing. Boncos kali ini kita. Ah ya, mancing terus kita ya. Kita coba ya. Entah dapat. Keadaan masih gerimis. Nah, lihat di air tuh rintik-rintiknya. Ini hutannya. Yalah ke shelter kita lagi. Langsung ke shelter Pak Bos. Sayang kali Pak. Ah, besok besok kita coba lagi Pak Bos. Pokoknya setiap camping kalau bisa kita coba usahakan mancing Pak Bos. Makan seadanya dulu Pak Bos. Soalnya ya, ikannya lepas tadi. Enak seru tadi Pak Bos mancingnya. Ah. Tapi telah saya pusing, pusing kepala ikan dapat boncos lagi. Enggak rezeki itu Bos. Besok aja. Aduh. Next kita camping lagi, kita cari juga ikan lagi. Boncos ya, hari. Kayak gini enak ya Pak Bos. Menghilangkan suntuk kepala, alangkah lebih baik kita ngopi ya Bos. Apalagi kesal ikan tadi kan. Iya, kesal kali aku mau ikan lepas. Ini gerimis-gerimis kan. Ayo Bos, langsung aja kita ngopi aja, nyantai kan. Aduh, sayang kali Bung. Wah, udah nampak ikan. Tidak rezeki kita Pak Bos. Ya udah, makan sederhana aja kita malam nanti Bos. Jadi bakar ikan. Kalau dapat itu besar ya Bos. Bisa kita panggang deh. Kopi aja keluar Bos. Hidupin lampu dulu ya. Udah sore juga menjelang maghrib nih. Cuci baju langsung. Udah masak Bos? Udah matang ya airnya. Udah masak. Hati panas sih. Menggelegar. Tunggu. Kacau Pak Bos. Kacau lah ini biar masak. Kacar silap. Biar manis. Kopi lu ya kan. Nanti baru kita apa? Baru kita kalau malam nanti baru kita masak. Pokoknya istirahat dulu Pak Bos. Apa hati ini kurang bergembira? Pedih rasanya Pak Bos. Udah di depan mata ikannya Pak Bos. Enak tuh apa tarikan ikan itu kan. Tiba-tiba lepas. Aduh, panas sekali bah. Itulah akibat apa namanya? Akibat putus cinta karena ikan lepas. Mata kailnya ukurannya kekecilan harus pas gitu. Kurasa ya ikannya. Ikannya target kita ikan apa? Ya ikan nila. Ikan lele atau ikan apa tuh? Lele agak susah ya. Kurasa tadi kalau enggak ikan nila ikan emas. Itulah Pak Bos. Udah nampak tadi. Antara itulah nila atau emas. Atau dibilang mujair. Iya, ikan mujair. Aduh, segini tadi ada segini dah, segini. Sebesar apa tuh? Besar kayak Bos. Makanya agak susah nariknya. Aku memang ku permainkan ikan tadi nampak ku tali ku agak apa? Apa namanya? Tipis. Takut aku langsung gini kalau langsung ku tarik tadi Pak Bos. Ikannya berontak. Rontak talinya putus. Kalau enggak mata kailnya patah. Atau pas di tali apanya tuh yang tali kita sambungan tuh putus. Tapi yalah bukan rezeki ya.
enak ngopi ini Pak Bos. Sambil menghilangkan apa tadi? Stres. Kayak stres juga ya kan? Stres lah, ikan besar itu lepas. Aduh. Bakar. Makanya dan gerimisnya kita kan ngopi lo kan menghilangkan apa? Keboncosan. Pokoknya nyantai dulu kita, enggak apa-apa enggak dapat tuh. Besok berarti, kita coba lagi camping-camping yang berikutnya kita coba lagi. Besok-besok kan masih kita kesini lagi. Mau tahu besok dapat lagi kan. Kan belum rezekinya sekarang kita dapat ikan itu. Sandal pun putus nih, hilang. Putus. Jatuh tadi pas langsung kita jebur dari air tuh. Jebur langsung mau nangkap ikan. Ini baju basahnya udah aku ganti nih. Gini itu dia. Pertama tadi sebelum ikan besar tuh ikan apa namanya itu ikan badar kecil banyak kali ya? Kampret banyak kali yang ngerutus kita lepas besar, kita lepas aja tukang makan umpan tuh bos habis terus umpan bikinnya tuh terakhir tuh dapat ikan besar lepas sih pula aduh cuman tadi pas mau terakhir tuh Pak Bos apa tenaga ikannya nggak ada lagi tapi masih bisa juga yang lawan ini itulah apalagi dia pertama tadi ketarik terlalu dilama mainkan mungkin juga ya enak Pak Bos kalau mancing ini kalau mancing kan kita sensasi narik itu nah makanya agak kulama kan tadi enak sensasi nariknya tapi itulah kenakan apalagi nggak sesuai nanti apa itu mata kajo mata kail kan sesuai mau aja tuh Bos itu kan agak besar kan ya iya oke teman-teman ini kami lagi di kondisi malam, Pak Bos. Eh, apa tuh, Bos? Memikirkan ikan yang lepas tadi. enggak. Enggak usah dipikir. Ini lagi nampak lagi. Apa, Pak Bos? Ini kalau di kita namanya pohon-pohon apa nih? Apa? Baunya kayak bau apa namanya, Pak Bos? Bau kuini. Kuini hutan tuh. Ya, cuman enggak kuini, Pak Bos. Daunnya kayak gini. Bau lah. Kalau nggak percaya, nggak digini kan, dihancurkan dulu. Iya, ya. Bau apa namanya? Macang. Tapi kalau berbuah dia ini Pak Bos, buahnya kecil, berbulat. Biasanya dibikin kalung. Pelam, polom. Tapi palom, polom, nggak kayak gitu. Baunya kayak mangga yang kecil-kecil yang polom tuh. Iya, cuman buahnya kalau aku tengok di HP atau di YouTube lah Pak Bos. Ya. Buahnya kayak gini buah. Mana lah aku bilang kayak buah kepadan ya. Buah kepadan. Buahnya kayak besar lagi dari buah kepadan itu kalau dijual biasanya mahal Pak Bos. Orang tuh kalau nggak salah bikin kalung. Bikin perhiasan gitu Pak Bos. Oh itu. Kalung-kalung. Iya nggak bangku Pak Bos. Tapi payah buah ini. Cukup lama juga dia tinggi Pak Bos. Lama juga dia besar. Nah itulah asal kegunaannya. Karena sebagian tahu aku Bos kalau buah kayak gini itu menetralisir racun biasanya kalau orang bikin kalung tuh ngomong aku Bos buah-buah yang biasa dibikin kalung tuh iya cuman ini kepayah buahnya mahal juga harganya Bos di pasaran nih apalagi di Cina sana Bos aku lihat di artikel di YouTube juga kan iya. Lagi mau apa kita nih nah ini kita apa nih Bos karena udah malam kan gelap kita keroncongan juga udah lama kita mancing tadi dapat ikan kan nggak pakai dapat satu lepas ini Pak Bos apa menu kita tadi kalau dapat ikannya bakar ikan cuman ya ini kecap udah ada kecap kan udah cabe udah semua mana tahu dapat ikan besar kan kita panggang udah sedia udah kecap disedia, kan udah optimis kita dapat tadi Pak Bos tapi itulah kan pas pula aduh jadi makan kita nih rencana tadi kan ini kita sayur apa nih ada kangkung kangkung nih gimana kalau kita tumis tumis mantap juga tuh pengganti ikan yang lepas tadi Pak Bos kalau ada ikan tadi kan ikan yang kita bakar itu kita bikin sayur iya karena nggak ada kan udah banyak ini cabai ini rawit apa? Ini ya cabai rawit kita oleskan ke ikan aduh enak kali itu yalah dalamnya cukup apanya hangat luas kan sekarang kita mau masak lanjut Bos oke
cabenya kalau bisa dikupas, kupas dulu ya kan. Baru kita pakai cabai merah hijau. Campur-campur cabai pedas. Ini ya di cuaca ini dingin-dingin kayak gini bawah. Enak ini pedas-pedas. Dalam tas masih hitam yang punya aku tadi. Nih. Ini semua ya Uwas. Masukan. Iya. Semuanya kita gas. Ini koki ha. Dah sudah siap apa ya lah. Tumis kangkung. Jadi bos, nasi kita udah juga kan. Tumis ini tumis cabe nih. Karena tadi kita mau bikin sayur. Kita bakar ikan, cuma enggak ada ikannya. Jadi kita cabe banyak, cabe rawit. Ini dia jadi ya. Tumis cabe. Kenapa? Sedap ya, pedas-pedas nih. Ya oke lah, tanpa apa lagi langsung siapkan, aja kita apa ya, siapkan piring Anda, mari makan bersama kami. Ya, kan? Lauk kita udah siap. Oke sobat, dimanapun kalian berada, ambil pinggan kalian, ambil piring kalian, mari makan bersama kami di Duji Jabalang. Ya bos, langsung aja kita santap. Oke, udah cuci tangan tadi kan? Udah. Langsung aja lah nih, kalau mau pakai ini bisa juga. Ini pedas sekali nih Pak Bos. Apa namanya? Sayur apa? Sayur. Tumis-tumisan. Tumis apa nih? Ngiler kali, Bah. Pedas nih, Bos. Makanlah tuh apanya, sayurnya. Apa? Ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Legat dan berbiji. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin Pak Bos. Tapi karena masakannya pedas sekali. Cabai rawit semua. Jadi langsung panas badan, panas karena pedas. Ganti jamu ya. Ganti jamu. Pasal grimis ya. Tapi lumayan enak juga ya. Tumisnya pedas. Dan dari sore tadi Pak Bos, tadi kita coba mancing ya kan. Berarti kalau musim penghujan apalagi gerimis-gerimis kayak gitu, ikannya banyak pada ngumpul ya kan. Banyak kali dilarikan ikan, tapi kan ikan kecil. Tapi yang terakhir Bos, yang terakhir ya. Karena udah nampak ikannya itu kan. Kita lihat ngangkat dikit malah lepas. Tapi jangan putus asa Bos. Besok-besok kalau camping kita lagi, pokoknya kita bawa pancing aja lah. Kita coba lagi mancingnya sampai dapat ikan yang besar. Target kita. Target kita mau bakar-bakar air, bakar ikan. Iya, bakar ikan. Tadi-tadi sambal kicapnya udah kita siapkan ya. Cabai rawit semua kita bawa. Selimut, bos, dingin. Dingin kali, Bah. Lagi makan tadi enak juga lah. Oh mantap petualangan kita ya bos. Besok kita coba lagi, mana tahu ada ikan lagi kita mancing ya kan. Terus berusaha.